Sejarah ini kita pemerintah pusat jeng mempirang lembaga ke memujihna nyarungsung tarekah pikir ngungkulan persoalan lingkungan. Kukituna pentingna ilmu komunikasi lebah memeres persoalan lingkungan hidup dipadudungkan dina disnatalis Fikom Unpad Jatinangor ke-58 di gedung Balai Sawala Unpad Kabupaten Sumedang. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalama, serta dosen Fikom Unpad Asep Suryana, madung dengken tarekah pamarentah lebah mulangken turta nyiptaken walungan Citarum bersih, serta pentingna ilmu komunikasi di nangungkulan eta pasualan, poe salasa isuk-isuk di gedung Balai Sawala Unpad. Orasi Menteri Lingkungan Hidup anu dibaca ku Helmi Basalama, lewi musir kana tarekah pamarentah pusir, lebah ngungkulan kakemehan lingkungan. Pamarentah pusir ngirut sajumlahing lembaga masyarakat, sangkan lewi iatna lebah ngungkulan kakemehanana lingkungan. Liantik itu, Menteri LHOG PPJ sangkan prak-prakan ngungkulan pasualan sarupa kitu, kudu ngaubgen masyarakat turta mahasiswa, utamana lebah ngopolaken komunikasi anu aktif turta hade. Khususnya terkait dengan pencemaran kaitannya misalnya dengan sampah, ya, ya kan adanya kebijakan strategi nasional tentang pengelolaan sampah, ya. Kita misalnya bagaimana pengurangan yang di tingkat hulu 30% misalnya, ya, kita mengatakan dengan penanganan di sektor misalnya pengurangannya menggunakan pergerakan masyarakat, ya, ya. Gerakan masyarakat misalkan kita dengan menggunakan gerakan-gerakan bank sampah, ya. Nah, gerakan bank sampah itu konteks bagaimana mengembangkan sekuler ekonomi. Memang dari sisi ekonomi belum bukan berjadi sesuatu yang menguntungkan, tidak, ya. Tapi di situ ada keuntungan-keuntungan di mana ada nilai, ya. Yang ya istilahnya kami bukan itu bisnis besar, bukan, tapi itu adalah sebuah bisnis yang sebenarnya harus dipacu bahwa setiap yang kita masukkan dalam sebuah proses yang baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Helmi ngeceskeun sakumna tarekah anu dilakonan ku Kementerian Lingkungan Hidup keur memejehna dipaju. Tapi kakiwari sawatara laporan anu asup kudu diteuleuman sarta dititinan langsung di tempat kajadianana. Pihakna oge miharap ketak ti sakumna elemen masyarakat lebah ngajaga atawa mere katerangan ngeunaan kaayaan lahan turta leuweung anu ruksak atawa kakeumehan. Sangkan prak-prakan ngungkulan tur tanying larna leuwih katalingakeun. Diki Guntara, Bandung TV.